Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang dikasih Tuhan. Kita berjumpa kembali dalam video Pendewasaan Iman dalam Warta Jemaat GKI Tegal edisi hari Minggu 15 Januari 2023. Kali ini dengan tema Hidup sebagai Pengikut Kristus dan bacaan Alkitab berasal dari 1 Korintus pasal 1 ayat 9 yang tertulis demikian. Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus, Tuhan kita, adalah setia. Bapak, Ibu, dan Saudara, hidup sebagai pengikut Kristus bukanlah hidup yang dijalani tanpa tujuan. Allah memberi anugerah dalam hidup ini supaya kita yang adalah anak-anak-Nya dapat mengisi kehidupan ini dengan bermakna dan membawa dampak bagi sekitar kita. Salah satu anugerah Allah yang diberikan bagi anak-anak-Nya adalah kesempatan untuk mendengar tentang Yesus dan mengenal-Nya, serta dipanggil menjadi pengikut-Nya. Sebab tidak sedikit orang-orang mendengar kesaksian tentang siapa Yesus, namun tidak semua mau belajar untuk mengenal-Nya lebih dekat. Bapak, Ibu, dan Saudara, dari pengenalan kita akan Tuhan Yesus, kita akan dimampukan untuk merespons panggilan-Nya dan menjadi saksi, murid-Nya, serta pengikut-Nya. Kita juga akan menjalani hidup sebagai pengikut Kristus. Ya, tentunya ada konsekuensi, sehingga tidak jarang muncul resiko dan tantangan yang tidak mudah kita hadapi. Tetapi menjadi pengikut Kristus juga berarti mengalami perjalanan bersama dengan Tuhan kita dan sesama kita, yang juga mereka ikut merespons panggilan-Nya. Jadi Bapak, Ibu, dan Saudara, selamat mengikut Yesus, Tuhan kita. Amin. Sampai di sini pendewasaan iman kita kali ini. Tuhan memberkati.